Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan tambahan saya, oleh kerana kerajaan telah memperkenalkan pengecualian untuk road tax bagi penunggang motosikal beberapa tahun lepas, adakah kerajaan bersyadang untuk memberikan lesen memandu secara perpaduan kepada rakyat sebagaimana yang diberi Thailand, sekali-sekali dapat lesen dikira seumur hidup, dan adakah kerajaan pernah membuat sebarang kajian kegagalan mereka memperbaharui lesen menyebabkan kegagalan dan jumlah kutipan kerajaan terhadap pembaharuan lesen setiap tahun oleh JBJ? Tuan Deputua, sebenarnya pada masa sekarang untuk motosikal kecil kita tidak mengenakan road lagi, hanya kita kenakan RM2 untuk bayaran disc road tax saja. Dan untuk jenis-jenis kenderaan yang lain, kerajaan pada masa sekarang tidak ada rancangan nak ubah apa-apa jenis kutipan kadar road tax lagi. Dan berkenaan dengan soalan berkenaan dengan itu lesen memandu ataupun kita bagi lesen memandu yang free, kerajaan pada masa sekarang belum ada rancangan untuk melaksanakan lesen memandu yang percuma juga. Ada satu soalan lagi, saya tak sempat catat apa itu. Sorry. Adakah sejauh manakah kerajaan membuat kajian pada kegagalan orang memperbaharui lesen beri kemalangan kajian, dan yang kedua berkaitan kutipan, jumlah kutipan setahun daripada kutipan untuk pembaharuan lesen memandu, kutipan kerajaan daripada JPJ? Oh, jumlah. Ya. Sebenarnya bayaran lesen memandu adalah RM30 untuk kelas D dan atas, dan untuk lesen motosikal hanya RM20 saja. Jadi untuk mereka tidak melebihi RM30 lah untuk setiap pemegang lesen memandu, itu bayaran yuran setahun. Dan untuk mereka yang hanya memegang lesen motosikal saja, bayarannya ialah RM20 setahun. Untuk mereka yang dibabitkan kesalahan, kita ada demerit points dan telah pun diimplementasikan untuk kita untuk suspend lesen-lesen memandu mereka mengikut the seriousness of the offence. Sekian, terima kasih. Pertanyaan seterusnya yang keempat, sebelum saya mulakan